Salam metal semua buat kawan-kawan dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Ini Metal Bung, channel tempat mengulas band-band rock Indonesia era 80 sampai 2000-an. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu band yang sempat menelurkan album sekali, kemudian itu menjadi album terakhir bagi mereka. Siapa dia? Ini dia, Piramid. Nah, ini salah satu band Indonesia. Ya, album mereka ini Kembang Malam. Aku ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kalian, bisa follow mereka di Instagram, yaitu Kaset Pita Kita, dan kalau di Tokopedia atau yalah di Tokopedia itu second item nama tokonya. Dan ini aku beli, mereka kirim dan amanah. Jadi aku mengucapkan terima kasih buat tim Kaset Pita Kita atau second item yang sudah mengantarkan dengan selamat salah satu kaset yang dulu sempat aku cari dan belum pernah ketemu, dan kali ini aku telah dapatkan. Ini dia, Piramid, album keluaran 1997 nih. Nah, seperti yang aku bilang di episode yang lalu, Opi pernah mengucapkan, ya, Opi vokalisnya Voodoo pernah mengucapkan dia pernah main juga bersama Piramid, tapi aku nggak tahu apakah yang dimaksud Opi vokalisnya Voodoo itu adalah band Piramid ini. Jadi aku kurang tahu, mungkin ada kawan-kawan yang tahu apakah band Piramid tersebut adalah band Piramid ini atau band Piramid yang lainnya. Monggo komen di bawah. Nah, ini merupakan band asal kota Jakarta, ya. Keluaran di tahun 90-an juga, dengan genre musik yang mereka bawakan itu adalah rock and roll. Ada blues juga, kemudian pop rock, dan juga ala-ala Bon Jovi gitu. Hard rock lah kalau aku bilang. Terus ini album mereka yang dirilis tahun 1996, ya, dengan tajuk Kembang Malam. Ya, aku pertama kali lihat video klipnya itu karena aku belum punya TV kala itu. Jadi aku nengok video klip mereka itu dari jendela tetangga. Mereka punya TV warna, jadi aku nonton dari balik jeruji jendela itu dari luar, dan aku senang kali bisa dapat. Dan kemudian lagunya diputar di radio, aku jadikan untuk latihan bermain gitar kala itu, lagunya yang Kembang Malam. Nah, sayangnya Piramid ini hanya menelurkan satu album ini aja. Setelah itu nama mereka tidak terdengar. Di samping itu ada juga yang band juga bersama dengan mereka juga pernah kulihat, yaitu Flash. Mungkin ada kawan-kawan tahu juga band apa lagi yang di era Piramid. Monggo komen di bawah. Nah, kala itu Piramid ini beranggotakan Firzi di gitar, Reza juga di gitar, Isfan di bass, Ifai Gimbal itu di vokal, dan Didi pada drum. Aku dengar juga dari basisnya Piramid ini, karena setelah lama tak ada gaungnya. Aku baca di salah satu komen, dan dikomen oleh salah satu basisnya Piramid. Dalam komen itu dia mengatakan bahwasannya mereka sedang akan melakukan persiapan untuk Piramid reunian gitu. Jadi mereka ingin bikin macam Piramid reborn atau apalah, ya. Jadi kita tunggu aja, aku pun gak sabar untuk bisa melihat aksi panggung mereka kembali gitu. Nah, itu dia. Aku pun gak tahu banyak tentang band ini, gak dapat referensi yang cukup untuk bisa cerita. Jadi yang ada itu aja yang kita bahas, yang setahu saya gitu. Nah, jadi di dalam album bertajuk Kembang Malam ini ada 10 lagu, diantaranya Kembang Malam yang merupakan hits, kemudian lagu keduanya Bebas, lagu yang ketiganya itu Inginnya, ini yang bergenre blues juga, kemudian Pray, ini yang lagu nomor 4-nya, kemudian 5 Renungkan, terus di side B-nya itu Seri Panggung, kemudian Hidup Ini, Datanglah, Bicara Hati, dan Ku Pergi. Nah, ini dia kasetnya, sama seperti kayak Voodoo, sama persis. Ini di bawah naungan Musika Studio, ya, sama seperti Voodoo di Musika juga. Kemudian warna kaset-kasetnya pun sama, mirip, sama persis. Covernya macam gini, masih bagus, saya dapat. Kita kupas saja untuk covernya. Kita tengok dulu tadi untuk yang sini, itu semuanya judul lagu dari set A, set B. Kemudian di samping sininya Piramid dengan tajuk Kembang Malam, sama di depan juga cover depan ini. Tapi yang cover depan ini mereka tampilkan gambar piramid gitu yang di Mesir, dengan ada foto personil piramidnya di
sisi depannya lah gitu. Nah di sini kita tengok ke sampingnya lagi. Ini merupakan ucapan terima kasih, tapi hampir rata-rata tulisannya karena udah lama dan sudah tidak jelas berwarna merah, jadi udah sulit dibaca lah, payah aku bacanya udahan ini. Nah ini sini ucapan terima kasih dari Piramid, distribusinya PT Riz Musika Musik Wijaya Internasional. Nah, untuk pemasarannya itu, kemudian di sampingnya ini kalau yang covering ini beda dengan Fudu yang panjang sampai 60-70 cm, ini sedikit aja, hanya sekitar 30 cm, menghadirkan band Piramid itu ya, full team ya, dari kiri ke kanan katanya kan Virji, Reza, Didi, Ifai dan Isfan di tahun 1996 pengambilan fotonya ya, masih berambut gondrong semua kala itu. Mungkin ada kawan-kawan yang di Jakarta tahu tentang Piramid Band, monggo di komen juga di bawah. Oke, kita tengok inlaynya. Untuk inlaynya, kalau kita tengok dari bawah gini, ini sebetulnya gambar patung apa ya, kayak Fir'aun atau Sphinx gitulah. Nah, ke bawah gini. Kalau ke samping nggak kelihatan, kayak bukan gambar patung gitu. Nah, di sininya juga sama. Isinya adalah lirik lagu dengan tulisan warna merah, tapi masih bisa terbaca sedikit ya. Yang lainnya susah dibaca ini untuk tulisannya. Jadi belakangnya adalah lirik-lirik dari lagu yang mereka tampilkan di album perdana mereka sekaligus album terakhir. Nah, itu dia untuk Piramid Band. Nah, kawan-kawan, aku masih punya banyak lagi kaset-kaset yang akan dibahas. Nah, monggo kawan-kawan, mungkin ada request band apa yang akan kita review berikutnya atau kita ulas. Monggo komen juga di bawah. Seperti biasa, kita akan dengarkan salah satu lagu, potongan lagu dari kaset yang kita ulas. Kita putar dulu kali ini dari Piramid, keluaran tahun 1996. Itu dia tadi salah satu lagunya Piramid ya. Jadi yang lagu ini lagu dengan bahasa Inggris atau lagu barat kita bilang, itu judulnya Pray ya. Jadi band-band zaman dulu itu memang setiap album pasti ada beberapa lagu barat, minimal pasti ada satu lagu dengan bahasa Inggris yang mereka bawakan. Nah kalau aku dengar secara keseluruhan ya, lagu Piramid ini banyak juga, aku nggak tahu apakah plagiat atau apa, tapi aku lebih nilainya lebih kayak influencer lah, terinfluence gitu. Melodi yang mereka keluarkan ada yang mirip-mirip dengan lagunya GNR, kemudian ada yang mirip-mirip dengan Firehouse, kemudian ada juga yang mirip-mirip dengan Bon Jovi gitu. Jadi
aku pikir mereka juga terinspirasi atau terinfluence lah dengan band-band barat dari luar ya, karena rock itu juga datangnya dari negara-negara maju di Eropa seperti itu. Kawan-kawan, malam ini aku mengucapkan terima kasih buat perhatian kalian. Buat kalian yang belum subscribe, monggo bantu juga subscribe, like, dan saya juga buat kawan-kawan yang lain, biar channel kita terus berkembang. Terima kasih buat perhatian kalian semua. Salam metal. Jumpa lagi di episode berikutnya.